Lagi bang, bentar amat. Oh, ada itunya guys, ujung tombaknya guys. Ada youtubernya ya. Ini ke Ciri nggak biasa naik kapal ya. Oh, rapet guys. Tancap air. Lihat kapal langsung turun guys. Langsung turun kapal lah, edan. Halo guys, selamat sore guys. Hari ini kita di depan kapal Jerman guys, KMP Nusa Agung. Dan ada bus Padang nih yang sedang keluar kapal ya. Dan sudah lama sekali kita nggak ngonten guys. Bus ANS 31 ya. Dan belakangnya juga ada ANS guys. Dan sore hari ini terpantau cuacanya mendung guys. Dari pagi nggak ada matahari ya. Cerah sekali guys cuaca saat ini di Pelabuhan Merak. Dan ini masih ada ANS lagi yang akan keluar kapal guys. Biasa kalau mobil Padang rombongan ya. Wow, ramdornya nangkat ya. Wow. Biasa kalau Nusa Agung kalau keluar kapal begini guys, ramdornya sangat curam ya, padahal cuaca sangat bagus. ANS 24 lanjut dengan mobil-mobil ekspedisi ya, yang akan kalah untuk dari Merak. Parkirannya mau mana? Langit-langitnya sangat cerah. Ada bis penanda penantian yang akan kemarin. Dan seperti biasa guys, ini tanda-tanda cuaca mau hujan ya. Sudah mendung begini. Wah, muatannya sepi nih Pak, Nusa Agung nih Pak. Iya. Tapi dari Bakau kayaknya rame ya. Bakau lumayan lah. Tapi ngomong-ngomong, ini bajunya baru kayaknya nih. Oh iya, kan baru ganti. Gue seminggu gak ke pelabuhan, bajunya baru. Oh, bajunya udah suwe, udah lama. Cuman baru dipakai. Berarti razia juga nggak cuma di jalan doang ya, di pelabuhan juga ya. Langsung digotongin semua aja. Iya lah. Nah, ini ada Ipul nih guys. Ini Ipul sang pencipta kata-kata. Pul. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini Pul buat ambil apa nih? Ayam ya. Hujan masih air. Hujan masih air. Dan dia masih milik orang lain. Dan masih milik orang lain. Dan seterusnya ya. Nggak bakal jadi milik Ipul ya. Aduh, Pul, yang penting banyak cuan ya Pul. Iya. Wede. Oi. Pul, ambil ayam Pul. Pasukan ayam guys sudah pada turun kapal ya. Dan di sini ada bis penantian utama. Bis penantian utama ini platnya BE ya dari Lampung. Veldropnya ngeri. Jadi kelihatannya bannya kayak tipis ya, padahal veldropnya yang gede. Abis kayaknya muatannya nggak begitu banyak guys. Mobil
bang, kayaknya bawa batu bara. Kayaknya, tapi bukan. Enggak tahu bawa apa. Muatannya kayak batu bara gitu ya. Baru muatannya baru full, mobil ayam tumben satu. Biasanya rombongan. Oh, mobilnya habis ya? Ayamnya habis guys, ya dimakanin mulu sih sama lo. Ini ada mobil motor guys, dari Family Factor ya. Mobilnya nggak banyak guys, yang mau naik kapal ya. Tapi bang, bawa Honda Beat. Aman ya, untuk warna indah. Nah ini deh guys, muatan tambahan dari Nusa Agung. Ada bis Rona Indah ya, baru datang. Muatannya nggak begitu tinggi ya, kayaknya katanya aman. Karena untuk Nusa Agung ini tingginya 4,2. Dan buat teman-teman yang nggak tahu, Nusa Agung ini kapal buatan Jerman. Ada tambahan lagi guys, bis baru tuh dari Sinar Laksana. Dia akan ke Dermaga 3 juga nanti guys. Rombongan kayaknya. Wah, baru datang guys, rombongan-rombongan truk guys. Karena muatannya sedikit, jadi maupun lama ditungguin kayaknya ya untuk muatan. Rona Indahnya masih menunggu administrasi guys. Dan Sinar Laksana ini dari Bandung. Nah, di dalam masih ada mobil ya, mobil logistik dari SP Peri. Jadi muatannya masih ditahan sebentar. Wo Aini ini bahasa apa ya? Bahasa Cina. Kalau nggak salah Wo Aini itu apa kabar? Untuk alunnya aman ya, cuacanya cuma mendung-mendung aja. Karena emang udah mendekati cuaca-cuaca ekstrim kayak begini guys ya. Mudah-mudahan aman, gak nyangkut ya. Untuk bisnya masih menunggu untuk ramdornya turun. Oke, Rona Indah, telolet dulu dong. Dari Palembang guys, nih guys. Kota Agung, Lahat, Jakarta. Mana? Rona Ranau. Belajar baca ya? Biar marah-marah, biar gak kayak bapak ini. Beda loh, satu kata pun beda ya. Iya, biar kayak bapak ini nih, liat nih. Ini mah, Selin kan? Bukan ngeselin, gak jelas. Cabai mahal, boy. Oke, ini ramdornya sudah mulai diratakan guys. Duh, buat mobilnya mah dirapihin. Truk dulu ya, truk ya. Thank you.
lagi di setel. Ya aman guys. Ya jauh. Hehehe, gantung. Sinar Laksana. Lagi bang, bentar amat. Oh, ada itunya guys, ujung tombaknya guys, ada youtubernya ya. Ini ke Ciri nggak biasa naik kapal ya. Oh rapet guys. Jauh. Belakangnya rapet guys. Wah mundur. Biasa nih, nggak biasa naik kapal begini nih. Biasa bro, bukan supir lintas bro. Nah, kalau ini pemain lintas nih guys. Kalau pemain lintas sudah biasa ya. Ya, tancap per. Ini lumayan berat ini muatan. Tadi bang. Main berat ini guys. Apa cor? Lo gua sakit lo nggak jengukin lo jahat lo. Kapan liburnya kan belum libur. Ya enggak. Mungkin nggak WA lagi menang-menang bye. Aman Beko. Itu guys KMP Batu Mandi yang baru aja bertolak dari dermaga eksekutif ya. Yang tadi klakson juga dia. Tuh mataharinya guys, ngumpet-ngumpet ya, malu-malu kucing. Wah, dapat muatan guys. Muatan rombongan kol diesel ya. Ancapir. Lumayan banyak banget muatannya guys. Habis ini muatannya langsung bersih habis guys. Dan tempat keempat itu ada Farina ya. Karena hari Senin mungkin nanti ramainya nanti malam guys.
Nah ini guys, rombongan-rombongan BW ya, tambahannya tronton semua nih guys. Berat-berat semua ini guys, pemain-pemain tronton semua ini. Ya akan dinaikin kapal guys. Bisa terlihat dari bannya guys, kalau dia berat muatannya. Lagi diatur untuk gangway-nya ya, agar seimbang. Ancap per. Ini harus pakai gigi ini ya, gigi keong namanya. Jadi kalau gigi keong itu pelan tapi pasti guys. Hati bang. Sopirnya menyapa. Langsung turun kapalnya guys. Ini yang agak ngeri ya, muatannya tinggi, tambahan ada tambahan guys. Kapal langsung turun guys. Langsung turun kapal lah, edan. Standar lah buat tronton mah ya. Ini yang tambahan nih. Ini ada tambahan nih bang, besi pipa ya. Ayo per. Tenggelam nih kapalnya guys. Oh enggak ya, berarti emang beratan yang tadi ya, yang ini belum seberapa berarti guys. Oke guys, karena di dermaga 3 sini muatannya sudah habis, dan itu di dermaga 4 ada KMP Elvina ya, sedang sandar-sandar. KMP Nusa Mulia akan segera diberangkatkan menuju Pulau Sumatera. Dan saya izin pamit, kalau ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, selamat sore semua.